ngapain sih? Kok bengong? Terus dia mikirin si Winner lagi ya? Maksudnya kayak lemes dan kayak mikirin sesuatu gitu? Iya, kayak ada apa ya? Ngapain sih si mikirin dia? Ya seharusnya dia kan baru ngasih si Karin ini kalung, terus habis ngebacain puisi juga. Harusnya dia makin happy dong. Ini enggak, itu mukanya jadi mulai. Itu mana? Ini telepon ya? Oh iya. Mama. Dia telepon. Halo Winda. Lagi di mana? Aku lagi di rumah. Enggak sih. Kok tumben telepon? Ada apa? Enggak apa-apa sih, aku mau minta maaf aja sama kamu. Ya lah, memang kenapa orang yang cuma dibantu polisi sih? Mau minta maafnya sekarang. Ya udah, besok kita ketemuan ya di tempat biasa. Gimana? Kan kita udah putus kemarin, ngapain masih ketemu? Ya udah, pokoknya kita besok ketemuan di tempat itu, oke? Okay? Udah jamnya kamu masih mesin ke aku aja, ntar biar kita ketemu di sana. Besok, bye. Kok dia dingin banget gitu sih? Kamu seenak-enaknya aja gitu main ngatur. Nggak. Kemarin udah mutusin, dia tadi minta maaf. Ya udahlah, bete aku di sini. Cabut aja yuk. Dia bensin dulu kan? Enggak. Atau jangan-jangan ini emang rencana Karin juga kali, Mo? Mungkin bisa jadi sih, karena di sini kelihatan banget kalau si Karinnya marah-marah sama si Niko karena si Niko ngumpulin dia lagi gitu. Kok si Karin jahat gitu ya maksudnya? Ya gimana pun juga Winda ini kan sahabatnya dia. Ya mungkin emang ternyata emang teman lu ini emang nusuk dari belakang gitu. Cabut. Yuk. Di situ gua, Komo dan juga Winda kita langsung gerasak berusuk. Oke, kita langsung cabut. Pas kita lari mau ke arah ke mobil, kita hampir aja ketahuan, geng. Di situ kita ngeliat kalau sekalinya minta dianterin pulang sama si Niko dan dia siap-siap untuk pergi dari restoran tersebut. Kita pun siap untuk ngikutin dia dari belakang. Tunggu, Pak. Ikutin motor yang tadi, Pak. Iya. Bapak, lupa. Bapak. Masuk. Hati-hati. Pelan-pelan. Kita terus ikutin motornya si Niko sama si Karin ini dengan sejuta misteri yang ada di kepala kita, gengs. Setelah muter, sampai akhirnya mereka ke arah kos-kosannya si Karin. Ini si Niko ngajak si Karin muter-muter kemana sih udah malam? Nggak, tapi kalau menurut aku ini jalan emang jalan arah balik ke kosan Karin. Ini jalannya, aku mau jalan sama. Ya kanan. Sesampainya di kosannya si Karin, kita mendapati ada seorang laki-laki lagi yang ada di kosannya si Karin itu. Itu cowok siapa itu? Kok ada cowok baru lagi tuh? Itu cowok. Itu kan Aries. Kok lu kenal sama cowok itu? Aries siapa? Aries itu mantannya Karin. Mantannya Karin? Ngapain sih di sini? Kan kita udah putus, ngapain juga nemuin aku? Sayang kamu. Ya kan dulu. Ngapain sih kesini? Gara-gara cowok ini, lu mutusin gua gitu. Nah, si cowok yang namanya Aris ini tiba-tiba langsung marah-marah ke Karin. Lu gak usah ngomong dia. Mantan gua nih cewek gua loh. Sekarang dia cewek gua. Kita kaget banget mendengar pernyataan dari si Niko barusan. Dan ini adalah pernyataan yang pengen kita ketahui dari tadi, gengs. Dan si Niko bilang kalau lo jangan ganggu cewek gue. Berarti bener pacaran mereka, kan? Iya. Kok aku udah kok pelajar.
bicara macam-macam. Lu jangan ngomong saya campur, lu enggak usah campur. Ini siapa ini? Lu enggak usah. Campur. Ini siapa ini? Itu tuh mantanku. Dari Padang, begitu ribut, terus enggak. Dan di sana kita ngelihat si Aris yang mengalah terhadap apa yang dibilang sama si Niko, dan si Arisnya pun langsung pergi ninggalin si Karin dan juga si Niko di kosannya itu. LB kejar LB. Akhirnya gue minta tolong sama LB untuk ngikutin si klien kita Winda ini. Kamu tuh ngapain sih? Jadi ngaku aku jadi cowok apa? Hah? Daripada kamu digangguin dia terus. Sekarang kalau ada apa-apa, kalau dia gangguin kamu lagi, bilang sama aku. Ya tapi kan gak gitu juga, aku kan juga gak enak tau. Maksudnya apa sih? Kok? Maksudnya apa sih? Nah, berarti mereka gak pacaran dong, Mo. Si Niko cuman mau ngelindungin si Karin doang dong. Iya. Nggak nih ada yang salah di motor ini. Aduh, jadi bingung banget gitu. Jadi kamu tenang aja. Udahlah, dia sekarang udah pergi ya. Gue akhirnya bertanya dan berkonsultasi sama produser gue apa sebenarnya yang terjadi dalam hubungan mereka, dan gue bilang sama produser gue kalau gue pengen turun dari mobil dan menanyakan langsung sama mereka berdua sebenarnya ada apa dalam hubungan mereka. Kayak ada rahasia yang... Ada yang janggal kan, Pak? Ada yang janggal, dan kalau kita nggak bisa kita tanya langsung. Tanya langsung, oke? Okay. Nah, setuju, setuju. Tanya langsung aja. Tanya langsung. Emang ketahuan tim kata kamu, udah gimana lagi? Dan akhirnya gue sama Komo langsung turun. Di situ Niko dan Karin sempat bingung gitu. Halo, misi. Sebelumnya sorry, kenalin dulu deh. Sorry. Bingung. Nih, gue kenalin diri dulu. Halo, gue Komo. Gue Komo. Gue udah tahu nama lo Niko, nama lo Karin. Iya, ini kita semua dari tim Katakan Putus. Iya. Gue ngejelasin masuk datang gue di sana karena kita sudah melakukan pengintaian terhadap apa aja mereka lakukan berdua. Kembali lagi, preman-preman ini ngerusak apa yang pengen kita lakukan. Sorry mas. Ini kita... Ini kos-kosan lu.